Dalam perkembangan sama, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan pemecatan dan penggantungan beberapa pemimpin UMNO kemarin tidak melalui proses sewajarnya serta wujud kecacatan dalam proses berkenaan. Perkara itu dikongsikan beliau menerusi hantaran di Instagramnya malam tadi. Tambah beliau, sebagai sebuah parti bertamadun, UMNO perlu dilihat telus dalam membuat sebarang tindakan. Selain menyatakan tidak setuju dengan keputusan itu atas alasan pemecatan dan penggantungan dibuat dengan tidak mematuhi proses perundangan serta bertentangan dengan prinsip natural justice seperti membela diri. Jelasnya, di sebalik tindakan pecat dan gantung yang diumumkan itu, tiada surat tunjuk sebab bagi yang dituduh mengetahui pertuduhan terhadap mereka selain tidak diberi ruang menjawab pertuduhan melalui surat tunjuk sebab. Seharusnya, kata beliau, jika yang menuduh tidak puas hati, maka yang dituduh perlu dirujuk kepada pendengaran dalam jawatan kuasa disiplin bagi mempertahankan diri dengan boleh membawa saksi kerana tuduhan perlu dibuktikan. Jika jawatan kuasa disiplin mendapati yang dituduh bersalah atau sebaliknya, maka jawatan kuasa disiplin perlu memberi cadangan kepada jawatan kuasa pengurusan UMNO untuk perbincangan dan membawa cadangan ke Majlis Kerja Tertinggi MKT untuk keputusan. Bagaimanapun, proses itu tegasnya tidak dilaksanakan.